Oke okay, guys, welcome back to my channel Cecep San, di Cecep ku Cecep ke Indonesia. Oke okay? Sekarang kita akan mempraktikkan ya guys, bagaimana cara memakai life jacket ya. Karena saya yakin beberapa dari kalian pasti sering menemui benda ini ya. Baik itu mau naik ke bot ataupun naik pesawat, itu kan suka ada pengumuman ya bahwa life jacket itu terdapat di bawah kursi Anda. Nah jadi harus menggunakannya dengan baik ya. Pertama, cara menggunakannya itu kita lihat dulu kondisinya apakah ada kerusakan atau tidak. Oke okay? Kalau sudah tidak ada kerusakan, yakin. Nah saya mau jelaskan dulu sebentar ya. Jadi tombol yang ini atau knob yang ini jangan sekali-kali dicabut ya. Ini kalau dicabut langsung mengembang dia ya, langsung mengembang, jangan sekali-kali ya. Nah, saya ada contohnya sini, ada yang sudah mengembang. Nah ini nih ya. Jadi ini ada orang yang bermain-main dengan ini ya di life jacket. Jadi dia mungkin iseng, tapi sini nggak tahu siapa pelakunya ya. Jadi dia tiba-tiba menarik pelatuk ini dan mengembang seperti ini ya. Kalau sudah gini kan mau gimana lagi, susah, nggak bisa dipakai. Jadi nggak boleh kayak gini ya. Oke, nah jadi cara menggunakannya seperti ini. Cek terlebih dahulu. Ini untuk lomba mengembangnya, kemudian kita buka strapnya. Oke, kita pakai. Oke, bakalnya di strap diklikkan. Oke, kemudian untuk area pinggang, nah ini masih terkunci nih, dilepas ini. Topa, dan kan? Jenis-jenisnya bisa berbeda-beda ya guys, tergantung tipe-tipenya. Nah, kemudian ini diklikkan ke sini. Nah, oke. Okay. Baru setelah itu kita kencangkan. Ya, ini juga sama, kencangkan. Kencangkan, kencang. Oh salah loh, sorry. Kencangkan sini ya, kencangkan sini. Oke, okay. Ya, ini kita tarik. Bagus, ini ya guys ya. 6106, thank you. Dan ini sudah bisa digunakan. Jadi in case of emergency, misal di pesawat amit-amit ya, maksudnya kita kan harus tahu jangan kita pala main headset, nonton film, dengar musik. Ketika terjadi kecelakaan atau sesuatu yang ditinggalkan, kan panik ya kan, lagi pakai headset kan nggak tahu cara pakainya. Ini cara pakainya ya guys ya. Oke, okay. Terima kasih. See you later. Don't forget to subscribe. Cecep San.